Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Yasmin Naura Channel. Dimanapun berada, semoga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Salam ternak Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sapi Limousin. Bostaurus atau yang dikenal dengan sapi Limousin merupakan sapi yang berasal dari negara Frans, tepatnya daerah Limousin dan Marche. Merupakan sapi potong dan telah dikembangkan di seluruh dunia. Sapi Limousin memiliki beberapa ciri, yaitu berwarna coklat sampai kekuningan, berkepala pendek. Keunggulan sapi ini juga banyak, yaitu pertumbuhannya yang sangat cepat daripada sapi jenis lain, sehingga cocok dijadikan sapi budidaya. Berat sapi dewasa jenis ini bisa sampai 1000 kg, sehingga memiliki persentase karkas yang tinggi. Dan kualitas daging yang sangat baik, sehingga cocok dijadikan bahan konsumsi. Dan itulah sapi Limousin pemirsa, jangan lupa untuk tinggalkan like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.